sister, welcome back to Season Beauty. Okay, untuk kali ini aku mau ngasih tips cara mengeriting rambut tanpa catokan. Nah, ini buat kalian yang gak punya catokan atau mungkin gak suka catokan karena mungkin panas ya dan bisa merusak rambut. Kali ini Season bakalan ngasih tips buat kamu. Okay, yang pertama kita sediakan air bersih ke dalam botol spray yang bisa dispray nih kayak gini. Nice. Atau enggak pakai Hermes. Yang kedua, kalian sediakan kaos kaki nih, ada 4 nih. Satu dulu aja, kalau buat kali ini aku mau ngasih tipsnya, aku pakai satu aja ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, jadi rambutnya ini disemprot gitu. Tapi jangan terlalu banyak, buat lembab aja. Fungsinya air ini buat lembab aja, jadi bukan untuk basah ya. Jangan sampai basah, karena nanti lepek kalau misalnya terlalu basah. Jadi biar lembab aja seperti ini tuh. Kan? Lanjut, kita gulung dari bawah ya. Dari bawah, digulung-gulung. Ini kalian, ini sesuai selera aja ya. Kalau misalnya kalian pengen curly-nya sampai atas, boleh. Tapi kalau aku mau kayak curly gantung gitu. Sudah seperti ini, kita taliin, okay. Tali yang kuat ya. Nice, seperti ini. Tada! Ini tuh bisa ditunggu semalaman atau 1 jam. Tapi lebih baik ini semalaman aja. Soalnya biar hasilnya maksimal. Jadi bangun-bangun tuh rambutnya udah badai, bervolume maksimal lah ya. Okay, kita tunggu dulu. Much later. Nah, saatnya tiba nih. Sekarang kita bakal buka. Tapi sebenarnya yang paling bagus itu kalau didiamkan semalaman gitu. Jadi hasilnya lebih maksimal. Kalau ini cuma 5 menit aja. Gak apa-apa ya. Aduh, aku deg-degan nih. Nice. Agak curly-curly dikit gak apa-apa ya. Ini cuma 5 menit kok. Sebenarnya yang paling bagus adalah kalau didiamkan selama 1 malam. Okay, segitu aja video dari Season kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa di like, di share, di subscribe dan juga di komen ya di bawah. Nah, kalau buat kalian yang nyoba nih, jangan lupa di tag di Instagramnya Season Back. See you on our next video. Season, your curvy FF. Endless joy of life. Annyeong!